Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tayong. Kali ini saya mencoba menanam seledri di media tanah dan menggunakan cup gelas. Cup gelas yang tidak terpakai. Di sini sudah saya siapkan cup gelas dan ini medianya bekas beskia. Ini kalau nggak salah bekas menanam pakcoy di tembok. Dan kali ini saya akan menanam seledri dengan media bekas pakcoy tanpa pengolahan apapun. Di sini saya sudah menyiapkan bibit seledri. Hanya beberapa bosku ya. Oke bosku, mari kita tanam. Bosku, setelah kita tanam di cup gelas, ini ada 6 cup gelas bosku ya. Lalu kita pindahkan ke tembok atau kita simpan di tembok bosku ya. Kita gantung di tembok. Oke bosku, kita tempel di tembok, kita gantungkan menggunakan paku bosku ya, di cup gelas. Ini ada 6 cup. Oke bosku, semoga subur. Kita lihat perkembangannya. Oke bosku, kita update perkembangan tanaman seledri yang tempo hari kita tanam bosku ya. Ini perkembangannya bosku ya, lumayan ya. Ini seledri umur 2 minggu lebih bosku. Terlihat. Ini kemarin hanya cuma satu pohon setiap cup ya bosku ya. Tapi lumayan ini beranak pinak, cukup lumayan ya yang ini ya. Tapi yang lain tidak ada peranakan. Tapi syukurlah, alhamdulillah bisa subur. Nah, kita lihat perkembangan kemudian hari. Oke bosku. Oke bosku, kita update tanaman seledri kita. Tanaman seledri kita sekarang sudah berumur sekitar 1,5 bulan lebih atau hampir 2 bulan bosku ya. Mohon maaf kalau berisik karena ini di tembok dinding yayasan sekolah bosku ya, bisa dilihat. Oh, bangunannya tingkat sangat tinggi. Ini sedang ada pembangunan yayasan pesantren KIC Kerawang. Bosku, nah subur bosku ya, lumayan. Alhamdulillah dan bisa kita petik, kita pilihin untuk masak di dapur kita. Nah mungkin nanti kita akan saya pindahkan ke polybag bosku ya, biar agak subur dan gendut-gendut. Nah terima kasih bosku, sekian video dari saya. Bagaimana, sangat mudahkah menanam seledri walaupun menempel dinding bosku ya. Nah nanti saya akan pindahkan ke polybag aja yang agak lebih besar tempatnya. Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Biar saya tambah semangat lagi bosku. Terima kasih.